Jadi nomor sidik, ibu-ibu, bapak-bapak, tolong anaknya dikenalkan dengan berbagai macam kegiatan yang baik. Semakin banyak kegiatan, semakin banyak yang dikerjakan, semakin dia terhindar dari yang negatif-negatif, gitu ya. Nah, umur pitulas iki jane wis meh nemokke. Kudune kudu wis meh-meh nemokke kowe. Dadi nek kowe wis saiki wis meh nemokke engko, nek kowe kuliah wis rada menjurus lagi sehingga kowe nanti punya konsentrasi umur 22-23 kowe wis pasti kowe penggaweane ning donya kuwi iki. Tak kok tekuni dan ojo pindah-pindah. Ojo salah, kowe iki golek kebahagiaan ora golek duit. Nek golek duit, ngerti bedane wong golek. Wong urip iki pengin seneng apa pengin duit-duit? Aku takut, sing ndi? Pengin seneng apa pengin golek duit? Nek kowe pengin seneng, temokke sing paling kok senenge apa? Sing apik, misale apa? Kerajinan. Kowe tekun kerajinan sampe kowe ahli kerajinan. Misalnya kue senengnya transportasi, ya wes kue pokoknya seneng bab nyopir, bab montir, bab dandani motor, kok tekuni sampai kue jadi ahli gitu loh. Ya, jadi nek wong golek duit, dia ndak pernah jadi ahli. Nek tujuannya golek duit, soalnya misalnya kue saiki dodolan sego karo sayur. Badine semene sesasi, ning kowe ndelok kae dodolan sing liyane kok luwih akeh badine kowe pindah. Dodolan kaya wong sing luwih akeh badine. Engko ana meneh sing luwih badhi meneh kowe pindah meneh akhire kowe ora tau dadi ahli apa-apa. Kowe ming terombang-ambing. Nah, banyak pemimpin-pemimpin nasional, anggota-anggota DPR itu tujuannya mencari uang dan mereka tidak bisa bekerja. Maka mereka nyalek. Bergerak di penggawean. Dan di penggawean kan dia asik dengan pekerjaannya. Aku ora nyalake caleg kok ya. Ning oke sing ngono kuwi lho maksudku. Mergo ora di penggawean dagang ra iso. Dadi dosen ora sabar, ya toh? Nek dadi wong pejabat rendah-rendah dhewe merasa gengsi, kan ngono toh? Akhire nyalon dapil biro kae. Soale di sana ndak ada kerjaannya untuk duit. Ning turu ngene iki. Sidang untuk duit kan gitu kan ngono proyek apa untuk bonus ngono kuwi. Nah, aja dadi wong sing kaya ngono kuwi. Aja mangan sak upa sing dudu hasil keringatmu sendiri. Ngono ya. Ngono dadi wong urip iki. Ora apa-apa, misale tentara kuwi ning kapten, ora apa-apa ning kopral, ora masalah. Aku dudu apa-apa. Mesti mending kowe. Iki dodol manuk, lho, dodol manuk. Lumayan dodol manuk. Aku iki manuke ora kekurus kok. Gitu ya mas ya. Jadi golek o seneng, temukan apa pekerjaan yang produktif sing kowe seneng, gitu ya. Ojo produktif sing kowe ora seneng, nek ora seneng ya mesti ora kok teruske. Tur nek seneng ning elek tidak produktif secara moral, secara berbrayan maksudnya, ya ojo diteruske. Dadi sak durunge umur 20 kowe kudu wis nemokke apa sing nyenengke kowe dari pekerjaan-pekerjaan itu dan yang memang baik bagi kamu maupun bagi masyarakat maupun di hadapan Allah ngono ya. Oke. Sing kedua ibu dari Sunda tadi. Dari Bandung. Sekarang itu orang suka ngarani kayak mantan preman apalagi pemane ibu tadi Bu. Image orang itu ya, pencitraan orang. Gini ya Bu ya. Gini Bu, kita harus punya pengetahuan dasar mengenai hidup. Dalam hidup itu ada sesuatu yang misalnya masalah. Misalnya ada masalah dalam hidup. Ibu tadi kan bilang ada masalah di masyarakat di mana orang itu kalau sudah pernah maling sampai seumur hidup tetap dianggap diparapi mantan maling. Itu gimana ngerubahnya kan. Nah, sekarang dalam hidup itu ada sesuatu masalah yang bisa diselesaikan. Ada teorinya, ada caranya, ada metodenya. Nomor dua, ada sesuatu yang sulit diselesaikan. Ketek ya iso ning angel, dadi nek ora tercapai, ora berhasil, ojo kaget. Terus nomor telu, ada sesuatu yang mustahil bisa diselesaikan. Masalah yang sampean tadi itu kategori yang mana?
itu bisa diselesaikan, ataukah bisa tapi sulit, ataukah tidak bisa diselesaikan. Mbok nganti kapan kuwi tetep koyo ngono kuwi menungso. Misale gitu ya. Nah, tolong dicari yang mana. Sebab saya ini sudah umur 66 tahun dulu ya. Dan saya mengalami gitu itu terus menerus. Akhirnya saya tidak peduli. Saya ini hidup ini yang nonton saya adalah Allah. Sok-sok Kanjeng Nabi yo melu ndelok malaikat-malaikat yo angu-angu. Nek menungso sing ngarani aku serapaten. Semoga sak karepmu kowe ngarani aku apa wae, wong kowe yo ora makani aku, kowe yo ora. Yo kowe yo ora tresno karo aku lah, ngopo aku tergantung karo kowe. Hidup itu iya kana budu wa iya ka nasta'in. Konsentrasi aja kepada Allah. Jadi saya Bu untuk pencitraan seperti itu akhirnya tak malah tak gudo masyarakat iki. Akhirnya aku takon kowe. Aku iki kok ning kene iki apa aku ustaz ngono? Apa kiai ngono? Ulama ngono? Apa intelektual apa meneh? Gek guru besar iki, lho guru besar iki UGM e. Kowe UGM e. Lah aku iki apa? Nek beliau jelas TNI, jelas polisi, lah aku apa? Beliau jelas camat. Aku apa? Apa? Ada di nek uang ora cetok kaya aku, diarani apa wae aku tuh siap to wong ora cetok ya ana. Diarani kebo jebul wedhus, diarani wedhus jebul gajah, diarani gajah jebul semut. Ayo ben wae wong, sing penting uripku konsentrasi kapan wae aku gawe apik nang wong liya. Wis ngono tok. Piye carane aku dadi manusa sing bermanfaat becik karo sapa wae? Ning kuwi tok. Perkara aku diarani apa-apa ya sepi meneh aku ora sok-sok mangkel ning berku kan sibuk wis ora kelingan berku kuwi aja ming aku iki wae sel nek saiki kan beliau profesi tentara katakanlah itu profesi ya polisi camat pengusaha komandan sar DIY bulura bu RW itu jabatan sekarang kalau yang sifatnya keahlian apa Bu misalnya keahliannya Seno adalah organisasi dia kepemimpinan itu keahliannya ya. Beliau keahliannya adalah hal-hal yang menyangkut keamanan kita keamanan terutama keamanan menjadi pagarnya negara kalau beliau keamanan dalam negeri rakyatnya beres lingkungannya beres kan aku saiki takon Kanjeng Nabi ki apa Kanjeng Nabi tentara apa dudu? Kok dudu? Kanjeng Nabi tentara apa dudu? Pak sampean pernah mengalami perang di mana? Belum toh, Pak? Belum toh? Lho Nabi itu jadi panglima perang sekian kali dan perang sekian kali. Luwe pengalaman sebagai tentara Kanjeng Nabi timbangane beliau. Kok kowe wani ngarani Kanjeng Nabi itu tentara? Nah jadi mulane ayo sinau kaya semut kae. Semut kae iki sing ngomong sabrang iki. Terus sinau semut kuwi nek sing cah nom duwe Samsung browsing masyarakat semut, engko sinau. Semut itu kaya wong Jawa. Mulane ana tembang semut-semut ireng, anak-anak sapi kuwi kesalane wong Jawa wis penak-penak dadi semut kok anakmu kok kon dadi sapi. Kita ngono kita. Nek semut kuwi kan ora iso diberantas. Ambok nganggo rudal tentara sak Indonesia Kopassus dan jaga opo wae ngelumpuk memberantas semut isora ra iso ambok campur tentara Israel Jerman Cina Amerika membasmi semut ra iso. Nah masyarakat Indonesia orang Jawa itu adalah jenis masyarakat semut yang tidak bisa diberantas dan semut itu sama dengan watak sampean. Aku takon, sing penggaweane persis kaya sekolahe, angkat tangan. Kuwi biyen sekolah apa njur penggaweanmu ya kuwi, misale perbankan njur kuwi dadi pegawai bank. Sopo? Nek pas aku kok angel golek. Nek pas aku jurusan bahasa Arab ning dadi tukang kayu. Jadi orang Indonesia jarang yang mendapatkan pekerjaan sesuai dengan sekolahnya. Ya lah. Jari ini kesilangan-kesilangan padahal orang bergawang jauh kisah apa wae. Nah semut kuwi
dia peka kepada lingkungannya. Nek sing dibutuhke tukang angkut, dia jadi tukang angkut. Nek dibutuhke perang atau serbuan, dia jadi prajurit. Nek dibutuhkan perlindungan, dia menjadi pelindung. Itu semut. Nah, wong Jawa jane ngono kuwi. Jadi Rasulullah itu juga tentara ya iya, polisi ya iya, pedagang ya iya, pengusaha ya iya, pemimpin sosial ya iya, kiai ya iya, ulama pol ya gitu. Ulama atau syaikhul ulama, ulamanya segala ulama, pengayom, pendidik, sangat pendidik. Rasulullah kan sangat pendidik loh. Wes, opo wae tadi menungso janjane profesine iki kabeh. Kapan kowe diperlokke, kowe dadi kuwi. Tentara Indonesia itu kalau ditugas di luar negeri, di Afrika, di Timur Tengah, itu mereka menunjukkan bahwa mereka itu tentara Jawa. Tapi tentara Jawa kuwi ora menyiso perang tok, ora iso dadi jagoan tok, momong bayi ya iso. Ya ta ya. Momong bayi ya iso. Tentara Indonesia itu disenengi seluruh dunia. Kae masak ya iso, mijeti ya pinter. Ya umbah-umbah ayo, sembarang nek tentara Indonesia itu all round. Di bahasa Inggris disebut all round. Padahal wong Jawa iki kabeh all round. Kowe delok ora ana lho ning dunya ndi kowe ning kowe saiki numpak motor. Hitungan dek sak detik sak detik. Berapa detik ada warung? Wis keliling Jogja, berapa detik sekali ada warung? Apa ada sempat detik yang berlangsung tanpa warung? Ning Jogja iki. Ning gitu, mbuh ming. Angkringan ya wis gedhe, Pak. Ora ming payon. Ming payon ora ming dodol apa iki lho. Ning kabeh lak pengusaha to kuwi. Semua rakyat Indonesia itu pengusaha. Mulane ora apa-apa arep krisis kaya ngopo wae. Karena rakyatnya Indonesia adalah semut yang selalu kreatif dan mampu bekerja dalam keadaan apapun saja. Arep krisis kaya ngopo? Dolar 15.000 ono pengaruhe sithik untuk pengusaha kelas menengah, ning pengaruhe luwih sithik menan ibu rakyat kecil. Lah mbok munggah-munggah modar-modar dhewe kono, aku yang dodol sego. Kan gitu kan? Nggih mboten. Kita tuh masyarakat semut, jadi negara ini tidak hancur karena rakyatnya sampean. Kalau rakyatnya itu rakyat Amerika, rakyat Korea, hancur Pak Indonesia. Tapi kalau rakyat Korea, rakyat Amerika sangat lemah. Mereka dilindungi oleh negaranya, dihidupi oleh negaranya. Kalau di Indonesia, sapa sing nguripi kowe? Sapa sing nguripi kowe? Wong kowe golek urip sok-sok digusur kok, kan gitu kan? Gitu mboten? Jadi wong nganti melayu nang luar negeri, kedarang-darang mencolot benua gara-gara susah mencari penghidupan di sini. Gitu. Tapi kan wong Indonesia ora tau sambat. Ora tau sambat. Wis terus pokoknya. Gusur sesuk teko meneh. Kusuk pokok meneh. Pokoke itu menurut saya prajurit kehidupan yang luar biasa rakyat Indonesia. Pokoke duwe mental kaki lima, ngeteke bongkar terus tiap hari. Wis ora duwe lara ati nang Satpol PP, ya gusren enggak kurene meneh. Kan itu ya. Gitu ya Bapak ya. Nah, Ibu, ini saya menjawab ini untuk menunjukkan bahwa kenapa kok harus diberantas itu semua? Kenapa kok sampean harus memberantas itu? Orang apa-apa ben wae ngomong ngono kuwi. Wong rakyat Indonesia iki lho cuek to. Arep ngene, kowe sok adus ora, Bu? Mas. Kowe adus iki gumantung presidene sapa ora? Apa ora? Tetep adus to, Mas? Oke. Rabi ta? Apa rabi iki tergantung sik nek SBY aku rabi, nek Jokowi moh ngono ora? Ora to? Kowe negara iki Indonesia apa duduke tetep rabi, tetep adus, tetep nguyuh, tetep ngising, tetep remi, tetep jliwik. Enggak ada, Pak. Enggak ada, alhamdulillah. Enggak ada. Sepengetahuan tentara dan polisi tidak ada. Sepengetahuan mereka. Ya enggak mungkin, Pak, dalam satu-satuan kecamatan dengan koramil itu kan tentaranya mengbiro dengan penduduk segitu banyak. Jumlah polisi kan belum ada sepertiga dari yang seharusnya, Pak, dibanding jumlah rakyatnya ya, Pak ya. Jadi nggak mungkin polisi tahu sampai rame-rame selama mungkin. Tapi nggak apa-apa, wong Indonesia ya tenang-tenang, wong menunggu ya mengu ojo meneh kok jeliwi, Pak. Orang-orang bal-balan orang ditotoi.
dan kuwi dari sing nonton sampai sing menyelenggarakan sampai sing Makau, Singapura, Jakarta, Jogja, Denpasar, Surabaya, itu jaringan perjudian sepak bola. Jadi kuwi aja lemu nonton bal-balan kuwi aja banget-banget lemu kaya nglakoni agama, kaya mung ana pengaturan-pengaturan kuwi kapane tak critani kuwi ora iso nonton bal-balan kuwi. Kajane ana sing ngatur kabeh. Lho Menteri Olahraga nonton si Menporane nonton U19 di Sidoarjo. Terus njaluk lungo jejer aku tak kandani soal judi ku mau. Terus dia ngomong tau njur dibuli wong akeh-akeh. Aku ngono, Pak, itu tidak bisa diberantas. Itu gak iso. Mama, gak iso. Gak iso. Nek ngurangi sithik-sithik iso, ngawasi iso, ning rasa duwe cita-cita menghilangkan judi.